Thomas Lembong menjadi perbincangan hangat setelah menjadi juru bicara pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Hal ini membuat istri Thomas Lembong ikut mencuri perhatian publik. Istri Thomas Lembong adalah Chiska Wihardja. Kisah cinta Thomas Lembong dan Chiska Wihardja bahkan ramai diperbincangkan di media sosial. Keduanya ternyata menempuh pendidikan SMP di sekolah yang sama, namun mereka baru bertemu dan berkenalan ketika dewasa. Istri saya sama saya tuh sebenarnya cuma selisih usia 2 tahun. Ternyata dulu kita satu SMP, gak pernah ketemu. Cerita Tom Lembong ketika berbincang bersama dengan Ronald Surapraja dan Tike Priatnakusuma dalam sebuah video YouTube. Chiska Wihardja memiliki nama lengkap Maria Francisca Wihardja. Sama seperti sang suami, Chiska adalah seorang Nasrani. Chiska Wihardja diketahui pernah menempuh pendidikan teknik kimia di Tufts University, Amerika Serikat. Ia kemudian melanjutkan studinya di London School of Economics and Political Science, jurusan Financial Analysis. Saat ini, Chiska Wihardja bekerja sebagai konsultan di Serta Internasional. Menurut berbagai sumber, Chiska Wihardja adalah putri dari Andreas Wihardja, CEO dan founder perusahaan kasur bernama PT Duta Abadi Primantara. Sementara itu, Chiska Wihardja menikah dengan Thomas Lembong pada 2002 silam. Pernikahan mereka dikaruniai 2 buah hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.